udah dapat ininya. Ini total berapa ekor? Sekarang ada 15 ya? Oh iya, langsung mandi ya? Iya, karena udah waktunya ya? Dan kemarin gak gue kasih mandi. Suhu ideal dia berapa sih? Kalau untuk siang menurut gue maksimal di 34. 34. Kadang ini terik banget, gue suka ngecek dia sampai 35, 36 gitu. Udah posisinya dia udah bukan di sini. Okay. Mereka udah pada turun di sini. Makanya ini gue ngebuat tangkringan ada di bawah adalah buat ketika dia panas. Dia panas sama res dia nih, kayak ini burung pendi nih. Okay. Yang R1 kayak gitu. Titip kondisi gacor banget, tapi ini burung lemes mulu. Oke. Ya ini menurut gue sih adalah di saat dia beres bulu, cuma birahi doang, tapi nutrisi badannya tuh nggak ada. Makanya ini burung kalau main awalan habis itu ngembung. Nah di sini ketemu ngedropnya di gue. Gue dropin biar dia mabung. Nah, gue lepas di sini sambil gue lihat nih sehari dua hari gimana. Ya rest area dia di situ. Tapi dia sudah mau makan naik, dia sudah mau nyari minum. Ini berarti power dia sebenarnya ada, cuma badannya yang nggak enak. Ya, akhirnya dia dengan bareng sama burung-burung ini, kalau gue sendiriin dia nggak makan. Lebih banyak diemnya. Okay. Tapi di sini dia bisa digangguin berantem, yang lain makan dia makan. Jadi lebih aktif. Oke. Berarti saya ulas ya, Om. Kata kuncinya, kalau misalkan suhunya udah tinggi, berapa derajat tuh? 34 ke atas idealnya. Ya. Idealnya. Di 34 ke atas. Ini kan ada berapa tangkringan nih? Ada 1, 2, 3, 4 ada 4, 5 tahap ya. Tentunya kan berarti desain ini ada maksud tersendiri kan. Iya. Nah, dari yang paling atas ini menandakan paling fit. Di saat dia kondisi burung enak, dia akan terbang banget untuk di atas. Tapi ketika dia lagi kurang fit, mungkin di bawah. Kondisi ngambil di bawah. Tapi saat paling drop itu dia di bawah. Yang mungkin di baris kelima ya. Iya. Menarik. Tapi kan bayang mas, orang kalau bikin kotak kayak gini mungkin bikin dua tangkringan aja, tapi di sini kan ada 5 tahap ya, Om Rey. Iya. Ini ilmu banget, Om. Karena memang untuk kita ngelihat merhatiin kondisi dia sih, yang di saat dia kurang apa nih, udah mulai agak ngedrop, kitanya juga harus cepat. Iya, tangkap. Untuk mengobatinnya juga nggak telat. Oke, siap. Nah. Nih Om, ini kandangnya istilahnya kandang apa namanya, Om? Koloni. Koloni. Nah ini ukurannya berapa meter kali berapa meter, Om, di sini? Kalau nggak salah lebar ini 2,4. Panjang ini berapa? Om Eka, dulu bikin kandang ini panjang ini berapa ya? Lupa. Oh, 240 ya? Kesininya? Lebarnya? 60 cm. Ini yang bikin dia, okay. Nolnya tinggi ini aja ngebikinnya dari materialnya yang ribet ya. Ini ada Master Om Eka nih. Jadi sebenarnya ya belajar kenarinya sebenarnya dari dia gue. Tentang ya ini kolonian, tujuannya ya untuk beresin bulu. Nah, start masukin pas masuk di koloni, dari dia jatuh bulu apa udah lagi dorong, Om? Enggak. Di saat dia mau, burung sudah enggak kondisi, dalam arti sudah
kurang enak, udah nggak bunyi, udah nggak aktif, dibrolin nih kita, fungsiin sendiri. Pasti saat dia brol, biarin dia brol sampai habis, setidaknya bulu besar lah mereka ya, ekor atau sayap, tinggal sisa berapa gitu, bulu halus ini baru masuk sini. Untuk lebih rapinya biasanya sih kalau mereka ngajarin gue, udah saya ekor nih dari ada 5 udah bro 2 3 sisa 2 cabut aja biar nunggunya rata. Siap kan umumnya biasanya sendiri ya kan, dibuka kerodong sampai ambrol total kan. Nah tapi masalahnya burung besar yang susah om, nah ini mungkin kuncinya ya. Ya sebenarnya sama aja ya, semua sih sama intinya. Kadang orang yang kebalik, saat mabung itu emang burung yang kita ngebuka aja nggak ada, ini kok burung nggak ngapain sih, akhirnya cuma ngasal. Padahal dia yang perlu nutrisi. Tapi pakan tetap kenceng om di sini. Iya, kalau gue minta bikinin pakannya lagi adalah ya udah pakan itu nggak berubah, palingan kalau di sini lebih ditambah hardcore sama linsetnya. Ini saya ulang lagi om. Ini kan medianya bawah pakai serbuk ya, serbuk kayu. Kan umumnya pakai koran ya orang ya. Nah, alasannya apa om pakai serbuk kayu? Yang pasti sih untuk meredam panasnya kan juga lebih bagus ya. Iya, meredam panas. Selain itu kebersihan bulu. Dia saat lagi pada masih ada yang bulu yang jatuh, lebih enggak berantakan, dia terbang-terbangan, dia nempel kotor, menjaga kelembapan ya, kotorannya pun juga dia tidak, kalau misalkan kita koran atau karpet dia, dia satu buang kotoran, yang satu turun minyak malah jadi bubul ya, ke kaki larinya. Kalau ini mungkin lebih kotoran itu ya? nempel. Lebih kering kan? Lebih kering, karena kotoran kenari kan tidak sebesar burung-burung yang makan pur. Ya kebayang. Tapi jadi bahaya kalau nggak nyerep tainya om, masih basah, tinggal kaki kan malah jadi kotor. Iya, ada yang kejamur. Media ini berapa lama om bersihin om? Biasanya kalau gue 2 minggu. 2 minggu ya? 2 minggu. Karena jadi tinggal ngeliat kondisinya aja. Ini serbuk ini udah seperti apa nih, kalau memang sudah sering kena air mandi gitu basah, yang memang udah terlalu lembab, cuacanya juga jarang panas, hujan, otomatis kan dia akan lebih lembab. Nah idealnya berapa nih koloni ini, berapa ekor? Kalau untuk ukuran ini idealnya maksimal sebenarnya di 18 ekor. Nah untuk setup yang ini di sini 18 ekor, jantan semua apa ada betinanya? Betina ada 2. Ini jenis banner. Yang satu itu Yorkshire. Oh, Yorkshire. Dalam arti betina sendiri dia yang mabung juga. Oh, memang kondisinya mabung. Bukan untuk menongkrak birahi bukan. Atau betina kondisi yang maksudnya kondisi sudah yang profit. Ya, bukan. Tapi justru di sini membedahin juga ya. Dia memang sudah waktunya ganti bulu, dia harus selesai, dia ngeberesin harus ini. Siap. Ya kalau untuk lombanya sih, siklus burung lebih bagusnya dengan kayak gini, udah gak takut warna. Nah iya kebayang. Karena di koloni udah terbiasa ya om. Jadi nggak ada pantangan, dia ketemu Isabel takut, ketemu Putih takut, ketemu Panda takut. Di sini dicampur adukin di dalam koloni. Dalam beberapa hari, ya. Sudah tidur sebelah dengan dia tidur di sebelahnya. Nah, oke om. Ini kalau malam di kerono kan ya? Itu tetap. Oh tetap. Nanti kalau mau belajar lebih lanjut bisa tanya Om Ray langsung. Saya pribadi aja langsung sengaja datang karena ingin belajar. Ini belajar otodidak. Ini Freya. Wah, ini yang hijau ya, Om? Saya nanti saat dia sudah brol di sini, ini hitungannya dia
di sini baru 2 mingguan. 2 minggu ya. Tapi karena kondisinya oke, fit ya. Jadi pertumbuhan bulunya, bulunya juga shining-nya tuh bagus gitu loh. Beda sama kayak yang YS betina. Dia pas saat nabung, kondisinya nutrisinya nggak bagus. Nah, di saat dia nunggu bulunya kering, ya. Tapi kering di luar, basah di dalam. Oke. Nggak shiningnya tuh nggak ada. Nah, kalau buat memperkuat bulu, om nutrisinya apa? Pada dasarnya sih, kalau di sini sebenarnya lebih ke ekstra puding sama CD tambahannya. CD ya? Nah, CD ngeracik sendiri ya? CD sebenarnya yang saya bikin cuma antara fruity pate sama CD sendiri. CD yang telur khusus. Menu hari ini di ekstra pudingnya oyong dan jagung jagung lebih